Assalamualaikum. Hello foodies, ketemu lagi dengan channel Dapur Resik Gendis. Pada video kali ini kita akan berbagi resep membuat menu yang simple dan enak banget, tentunya sangat ekonomis. Nah, untuk cara membuatnya silahkan simak video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, pertama kita siapkan 4 buah tahu putih. Kemudian kita potong-potong dadu seperti ini. Lalu kita pecahkan 2 butir telur ke dalam mangkok. Dan kita tambahkan garam. Kita kocok lepas. Kemudian kita masukkan tahu putih yang sudah kita potong-potong dadu. Aduk kembali dan ratakan telur dan tahunya. Lalu kita siapkan teflon dan sedikit minyak goreng. Kita panaskan dengan api kecil dan kita masukkan tahu dan telurnya. Kita dadar. Kita masak dengan api kecil biar tidak gosong dan matang sampai ke dalam. Nah, ini kita lihat sudah matang bagian bawahnya ya foodies. Lalu kita balik. Kemudian kita masak kembali dengan api kecil. Lalu sembari kita siapkan air mendidih untuk merebus toge. Kita rebus toge sebentar saja biar tidak terlalu kematangan dan bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini telurnya kayaknya sudah matang ya foodies, bisa kita angkat. Lalu kita siapkan sambal kacang. Kita larutkan dengan air matang. Nah, seperti ini. Dan tinggal kita plating. Ini tahu telurnya yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita tambahkan toge di bagian atasnya. Kemudian kita siram dengan sambal kacang. Nah, simple sekali ya foodies cara membuatnya. Dan ini dia tahu telur dadar toge ala Dapur Resik Gendis. Cara membuatnya simple, bahan-bahannya ekonomis dan rasanya enak banget. Silahkan dicoba ya foodies, ini cocok sekali sebagai cemilan atau sebagai lauk dimakan dengan nasi. Tuh, togenya seger banget foodies, kriuk-kriuk togenya mantap. Ini tahu telur dadarnya juga gurih, dipadu dengan toge yang seger, kriuk-kriuk, dan juga sambal yang pedas. Mantap sekali rasanya. Silahkan dicoba foodies resep dari Dapur Resik Gendis. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari Dapur Resik Gendis. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.